Yo, guys and girls, ketemu lagi di channel BMW 010. Okay, seperti biasa, kita akan mulai dengan unboxing untuk minggu ini. Dan minggu ini ada 5 lagi. Okay, jadi saya akan kasih review seperti apa mobil-mobilnya, terutama untuk Hot Wheels ya. Okay, dan thanks untuk supportnya juga, udah subscribe, like, sama komen di channel BMW 010. Jangan lupa tetap dukung channel BMW 010. Okay, kita mulai seperti apa? Let's go. Okay, guys and girls, kita mulai unboxingnya, lulusnya. Jadi minggu ini saya akan bawain tema ini. Camaro. Oke, kita lihat seperti apa mobil-mobilnya. Mulai dari yang pertama. Ini. Oke. Yang pertama kita buka. Oke. Ya, mobil pertama ini Camaro SS 2018. Wah, warnanya biru. Sedikit biru. Bagus. Oke. Pink. Depannya. Pink lagi. Di belakang. Atas. Dan 2018 Kopo Camaro made in Malaysia. Plastik. Oke, kita mulai. Ini bannya depan 8. Ban 8, belakangnya ban 10. Oke. Lalu stripping-nya bisa dilihat ada logo Hot Wheels-nya di sini. Ada stripping logo Hot Wheels, ada tank bensin. Oke, door handle ada, kacanya nggak full untuk di depannya bolong, warna transparan, interiornya hitam. Oke, nah di sini ada logo Kopo, Kopo, iya, Kopo ya, logo Kopo ya. Oke, sampingnya, logo ada. Tambahan di sini spoiler body di depannya. Oke, masih ada logo Chevrolet Camaro Chevrolet ya. Di bawah hood ada motifnya, ini agak sedikit condong ke atas karena engine ya, karena mesinnya bloknya ada sedikit tinggi jadi nggak mungkin datar. Oke, sampingnya lagi, samping ini hampir sama. Ada logo Kopo Hot Wheel, ini strippingnya Hot Wheel, door handle, cuma nggak ada side mirror ya, side mirrornya nggak ada. Sebenarnya ini ada apa ya ini ya, kayak macam grid ya kalau dilihat. Nah, ternyata oh, ini masih acrylic juga, satu gabung sama kaca ini. Yang sebelah sini nggak ada ya. Oke, ini bannya plastik ya, sorry pak, bannya plastik. Nah, di belakangnya ada, ini kayak ada roll bar tambahan buat yang belakang, roll bar kayak nahan supaya dia nggak standing yang gitu. Oke, ini spoiler, spoilernya pendek. Oh, kalau di atas stripping 2 two line full atas ya, full body gue ya, dari depan hood atas sampai dengan grill sampai belakang. Oke. Okay. Oke, okay. Ini mobil pertamanya kita. Lanjut mobil kedua. Lanjut kedua. Ini 2013 Chevrolet Kopo Camaro lagi. Master. Oke. Okay.
asam warna hitam. Oke, samping depannya samping lagi belakang atas. Camaro 2013 made in Malaysia. Itu ini plastik. Plastik. Oke. Okay. Ini bagus banget. Warnanya hitam, sedikit punya orange. Bannya ini ukuran 10, depan belakangnya 10 sama. Sorry, depannya tetap 8, belakangnya tetap 10. Ya. Yeah. 8, belakang 10. Oke. Okay. Tetap tempat bensin, isi bensin, gagang pintu, door handle, untuk kacanya nggak full sama, cuma di depan doang, yang di driver yang nggak ada, interior warna hitam, oke, okay. Nggak ada spesial sih, cuma strippingnya gari sama ada tulisan Fram. Nah, di sini ada logo dulu ya. Oke, okay. Nah, ini depannya. Depannya sama, ada logo Camaro, kalau dilihat ya, grid, lampu, fog lamp, boot, bootnya juga naik lagi karena ini versi, setahu saya ini versinya Kopo. Kopo itu custom, setahu saya sih Kopo itu sebenarnya custom, bukan dibikin sesuai dengan order ya Kopo itu. Oke, samping sebelah sini sama logo Hot Wheel, frame, door handle, side mirror, spion tidak ada. Oke, okay. Ban 8 dan 12, pelaporan plastik tetap. Dan belakang ini juga ada logo Chevrolet-nya. Chevrolet. Lampunya nggak didetailin lagi, mungkin bisa ditambahin detail warna merah buat lampu stok. Bagus. License plate juga nggak terlalu kelihatan. Sekarang lebih hitam ya. Stripping dari depan ke belakang ditambah dengan dua stripping abu-abu. Oke, ini mengingat ram kalau ganti ban karet sudah cakep banget. Oke, mobil kedua, lanjut ke mobil ketiga. Nah, ini lawas nih, jadul 2011 HW Premier custom Camaro. Ini custom juga. Hey, Camaro ini termasuk masuk car ya. Pas. Camaro ini adalah masuk car di Amerika. Oke, okay, ini 2011 Camaro made in Malaysia. Tetap plastik, ban 8, belakangnya ini 12 nih. 10 12 8 dan 12. Jadi oke. Okay. Kaca sama tidak full, tapi warnanya dia biru. Biru ya. Biru transparan. Sama yang sebelah sini ada ini ya. Kalau orang rally itu kayak pengaman. Oke. Okay. Okay, kita mulai dari samping dulu. Side mirror nggak ada. Oke, okay, strippingnya kuning orange, lalu ada angka 6. Kemudian di sini sebenarnya ada detail lagi. Apa ini saya nggak baca nih. Chevrolet Camaro masih ada. Oke, grid bawah,
lampu, wangi lampu kok mungkin tambahin lagi warna putih bagus tuh. Oke, ini samping sini sama ya. Warnanya tetap 8 dan 12. Oke, warna belakang juga ada sih. Ini ya ternyata ya. Ini. Ya ada sponsor lah ya. Oke, kemudian ini belakangnya sama lampu logo Chevroletnya. Kemudian ada spoiler itu. Ini yang khusus untuk rally. Oke, ini atas. Nah, ya, di dalam ternyata interiornya itu ada roll bar nih. Roll bar untuk tahan rangka mesin. Biasa, tapi dia nggak full sampai ke depan. Nggak full sampai ke depan, cuma di bagian belakang. Oke, atas. Modifikasi bagus, customnya di hooknya ada corak, lalu sama ini juga naik ya, yes, striping orange full depan sampai belakang juga. Ini juga di motifnya kayak ada semacam airflow ya. Oke, ternyata exhaustnya itu ada di mesin, exhaust, pembuangan knalpot. Oke, mobil ketiga, lanjut mobil keempat. Nah, ini mobil keempat. Apa ini? Ini 81 Camaro. Saya suka warnanya. Ada orang ini warna telur asin. Biru telur asin. Oke. Camaro biru telur asin. Oke. Bahannya kalau ini 10, ini 12. Oke. Samping, depan. Atas dan bawah, kemudian ke bawah sini tulisan dalam nggak ada, yang ada tulisan kamar ada 81 kamar ya, mungkin Malaysia di situ juga pasti. Oke, nah di sini dia modelnya agak turun, enggak lainnya nggak kayak yang lama. Ini lebih lama sih, tahun 81 mobil, tahun 81. Oke, samping kacanya warna biru transparan sama, tidak full. Jadi untuk yang drivernya tuh two seat car ini pulang, gagang pintunya ada. Nah, ada motifnya sih, ada tulisan ini apa, kecil-kecil ini speakernya, ada tulisan Hot Wheel. Oke, ya, depan lampu, lampunya agak kulit ya, nah, kayak yang tadi ya, agak straight, jadi ini ada coak ya. Oke, logo Camaro nya kebetulan nggak ada. Oke, cuma itu bawahnya sih oke, fogland grip. Oke, belakang sama lampu sama reelnya, tapi ada spoiler kecil pendek nggak tinggi. Asisten plat untuk taruh plat nomor ke atas, ini cuma di hood, cuma di kap mobilnya aja, tetap berbeda dikit. Oke, ini dengan blok sendiri gede. House-nya itu kalau ini larinya harusnya ke belakang.
Okay. Next. Mobil terakhir ini adalah 70 Camaro. Oke, kita lihat 70 Camaro seperti apa. Oke. 70 Camaro. Ini sama kayak yang tadi ya, aku lihat jenis mobilnya agak di sini agak turun bagian sini. Oke, okay. Okay, di samping, di depan, di samping lagi, belakang, atas dan di bawah. Okay. Bawahnya sama Camaro 70 TM TM General Motor, made in Malaysia, plastik. Ban ini 2010 oilnya. Oke. Nah, penting door handle-nya ada sama di sama ini warna itu, warna bodi. Ada ini atas tempelan hot apa ini? Hot check twist. Oke, stripping-nya kuning ada. Ini ada listriknya, pasti kacanya transparan. Nah, kalau lihat di sini, kalau lihat interiornya itu ada roll bar. Cuma nggak terlalu terlihat, roll barnya nggak kubur di atas, tapi cuma sih. Oke, depan. Nah, ini ada ya. Bulat dalam mobil ini. Oke, di samping sama ada yang detail hot check hakis tuh, kita udah bisa zoom. Oh, di sini ada logo hot wheel juga. Di sini ada, oh ada yang ini. Oke, belakang spoiler terpendek, yang tinggi tuh roll bar yang kelihatan ya untuk mesin ya. Sama kan kita ada tulang dengan plat nomor udah. Atas keping dua garis kuning sama ada line hood. Nah, ini hoodnya nggak ini ya, nggak apa, nggak naik ke atas, tidak. Nah, ini kan naik ke atas ya tuh. Nah, ini yang datar sekilas sih hampir sama dua mobil ini. Ya. Nah, bentuknya sama, beda dengan yang tahun 2000-an. Yang tahun 2000-an belakangnya nggak terlalu turun, nggak terlalu turun. Teker. Oke, itu aja. Mungkin itu aja untuk unboxing Blues minggu ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dukung terus channel BMW 010. Oke, okay, see you guys, girls. Bye.